Iya teman-teman semua, hari ini gue lagi berada di daerah Klaten, tepatnya di Delanggu. Jadi lokasi ini yang akan gue isu adalah sebuah kantor yang sudah hampir 25 tahun terbengkalai. Jadi katanya ini adalah bekas kantor pabrik karung Goni Delanggu. Ya, ini kita akan eksplor hari ini. Dan kondisi siang harinya, kalian bisa lihat sekelilingnya, ini sudah ditumbuhi semak-semak bahkan pepohonan yang cukup mengerikan. Takutnya gue di sini ada ular. Dan lokasi ini itu memang cukup menarik. Akan kita bahas nanti di bagian dalam seperti apa menariknya. Oke, kita coba untuk masuk aja ke bagian dalamnya, cuy. Oke teman-teman, di depan gue ini sudah ada kantornya. Kalian bisa lihat sendiri. Ini di depan gue adalah kantor yang berlantaikan 2. Dan di kanan gue ini adalah kantor yang berlantaikan 1. Jadi mitos yang paling seram di lokasi ini adalah lokasi ini pernah ada sosok penampakan kuntilanak merah yang berdiri tepat banget di atas gua. Ya, di lantai 2 tersebutlah ada sosok kuntilanak merah. Dan lokasi ini memang kantor bekas kantor pabrik karung Goni Delanggu. Ya, mungkin buat teman-teman semua yang orang Klaten, kalian sudah tidak asing lagi dengan pabrik gula, pabrik karung Goni. Ya, memang ini identik dengan keseramannya di lokasi ini. Dan ini bagian depannya, cuy. Ya, ini bagian depan dari kantor ya, teman-teman deh. Oke. Dan ini nggak bisa dibuka ya. Dikunci nih, guys. Ya, ini dikunci dan nanti kita coba untuk cari akses masuknya. Jadi kita sebelum masuk ke bagian kantor yang berantaikan 2 ini, kita coba untuk menuju ke bagian kantor yang berlantaikan 1 ini ya. Dan lokasi ini memang info yang gue dapetin terbengkalai sekitar 25 tahun. Pada tahun 1998 lokasi ini sudah terbengkalai begini saja. Dan kita coba untuk eksplorasi lebih dalam lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Salamun ala Sulaiman fil alamin. Eh, ini semak-semak banget teman-teman. Oke, ini gue harus hati-hati juga di sini. Dan ini aksesnya nih. Akses menuju ke bagian dalamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini bagian kantornya. Sudah seperti ini ya. Ini memang bangunan-bangunan Belanda, cuy. Nah, di sini ada beberapa lorong nih. Assalamualaikum. Nah, ini ada ruangan. Di sebelah sini itu bagian kamar mandi, cuy. Ya, ini agak sedikit gelap juga. Gua akan nyalakan senter gua terlebih dahulu untuk eksplorasi di bagian ruangan yang ini nih. Karena agak gelap juga. Oke. Kalian bisa lihat ini kamar mandinya. Wih. Gua kira tawon. Oke. Ini kamar mandi, kamar mandinya, cuy. Bentuknya seperti ini, cuy. Oke lah. Dan ini bagian kantornya. Ya, ngeplong ya. Udah nggak ada isinya ya. Maklum guys, sudah berapa tahun ditinggalkan dan barang-barangnya sudah tidak ada lagi. Nah. Seperti ini ya teman-teman ya. Nah, ini bagian kamar mandinya nih. Oke. Kita lanjut ke sini ya. Oh,
Di sini bagian kantornya. Ini ada burung nih sini. Ini juga ada burung nih. Nah, ada burung di sini cuy. Ya. Mau kemana burung? Ada burung di sini. Kita nggak usah ambil ya. Mungkin dia punya sarang di sini. Ya mungkin sarangnya di sini, lubang sini. Dan ini ngeplong sih, memang ngeplong semuanya teman-teman. Gak ada barang-barang yang tersisa di sini. Nah, hampir sama cuy. Ya hampir sama. Di sini bagian kamarnya nih. Bagian kamar mandinya ya. Sorry. Oh, kalian bisa lihat. Hampir sama ya bentuknya ya. Kayak bagian ruangan yang pertama kali tadi gue masukin. Dan ini banyak banget kotoran-kotoran dari sini ya. Kotoran walet nih kayak ini. Ya. Dan memang ini lokasinya di pinggir jalan, teman-teman. Jadi agak maklumin kalau terdengar suara kendaraan bermotor. Ya, ini memang agak sedikit serem juga. Seremnya karena apa? Di sini ada sarang tawon juga, ada binatang-binatang yang memang ini cukup serem juga sih, ada kelabang juga, cuy. Oke lah, kita coba untuk keluar aja, teman-teman. Ya, kalian bisa lihat sendiri ada tawon cuy di sini, cuy. Wah, banyak banget ya. Ya udah, kita lanjut keluar aja, cuy. Kita lanjut ke bagian kantor yang berlantaikan 2. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ini ada bagian apa ini? Ini kayak tempat parkir deh, teman-teman. Di bagian sini tempat parkir ya. Ya, tempat parkir. Dan itu ada ruangan juga sebelah situ. Enggak tahu deh ruangan apa nih. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kita coba lihat ya, teman-teman ya. Assalamualaikum. Ini kayak kantor gitu cuy bentukannya cuy. Nah, ini bagian, iya ini kayak kantor nih, kayak pos penjagaan gitu ya teman-teman ya, bagian sini ya. Dan ini tower air nih di sini nih, ini tower air cuy. Ya kayaknya kita masuk harus lewat jendela deh teman-teman ya. Oke. Wah, ini harus lewat jendela dan ini gua nggak tahu bisa naik apa enggak ya teman-teman ya. Oke, kita masuk aja. Ini ada dua sisi di sini nih. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, agak susah juga cuy. Takut patah. Aduh. Ya, ini gue sudah masuk di bagian dalamnya, cuy. Kita coba untuk explore aja ke bagian dalamnya seperti apa. Oke, kalian bisa lihat. Ini bau pesing banget bagian sini. Ini kantor ya. Tuh, sama tuh. Ruangan kosong doang. Kaget gue. Astagfirullahaladzim. Gue kira orang cuy. Ternyata seng loh. Aduh, kaget gue. Assalamualaikum. Ya, bentukannya begini sih ya teman-teman ya. Kosong, ngeplong. Ini kantornya, bagian kantor. Hampir sama semua sih cuy. Nah, ini kantor juga sama. Ini juga sama kantor. Ya, sama semua ya. Nah, ini kamar mandi nih. Kamar mandi nih.
sama kayak kantor yang pertama kali kita masukin, guys. Hampir sama semuanya. Oke. Nah, ini ada pintu di sini nggak bisa dibuka, tapi nih kayak udah ada sarang tawanya nih. Dan ini bagian dapur, cuy. Bagian dapur nih. Dan ini ada lubang nih, nggak tahu nih lubang apa nih. Oke, kita coba untuk naik ke lantai 2-nya, teman-teman ya. Penasaran gua kayak gimana ya lantai 2-nya. Dan katanya di lantai 2 tersebut ada sosok kuntilanak merah nih. Bismillahirrahmanirrahim. Ini banyak kotoran-kotoran di sini. Assalamualaikum. Wah, cukup banyak juga ya kamar-kamarnya ya. Wah, keren nih. Dan gue gak tahu bisa dimasukin satu-satu atau enggak ya. Oh, dikunci tuh. Ya, dikunci nih. Kita coba untuk ke bagian sini ya. Gak tahu bisa dimasukin apa enggak. Dan ini juga dikunci. Kayaknya sih hampir sama kayak gini semua ya. Ngeplong nih. Bentuknya, ini kayak kantor sekaligus mes, teman-teman ya. Ya, yang gua bisa jelasin ini kayaknya mes deh. Sekaligus kantor, teman-teman. Ya, mungkin tadi kantornya yang di lantai 1 ini mesnya nih. Oh iya. Cuma ini enggak bisa dibuka, guys. Tuh, dan ini ada nomornya tuh. Ada nomornya di sini. 15. Enggak bisa dibuka, cuy. Ayo, cuy. Nah. Kunci semua. Saya nggak bisa dibuka ini. Dan ini toiletnya nih. Ini kamar mandinya nih. Sama sih. Sama kayak di lantai 1, teman-teman. Nggak jauh beda. Ya. Saya sendiri kan. Ya, sama semua ya bentukannya. Iya, berarti ini yang gue simpulin adalah mes, teman-teman. Mes. Karena bentuknya begini nih. Astagfirullahaladzim. Ada suara ya. Cuma gak bisa dibuka, cuy. Oke. Dan kita coba untuk melihat bagian dari luarnya seperti apa, teman-teman. Ya, tuh. Ini udah banyak banget kotoran-kotoran. Dan ini nggak bisa terlalu dibuka ya, teman-teman ya. Nah, kalian bisa lihat ini bagian dari luarnya seperti ini ya. Cih, tuh. Ya, ini bagian kantor yang tadi kita masukin, teman-teman. Ya, kalau misalnya lihat sendiri tuh bagian jalan rayanya, karena memang deket banget sama jalan raya. Oke, mungkin cukup itu aja eksplorasi gua di mes atau kantor pabrik Karung Boni yang ada di daerah Delanggu, Klaten. Dan buat teman-teman semua yang baru bergabung di Bang Usung TV, gua minta supportnya dengan cara like, comment, share sebaik-baiknya.
jangan lupa subscribe channel gue ini. Semoga channel gue ini nambah makin maju dan terus menghibur kalian semua. So, akhir kata nama gue Rusdi Ramadhan selaku undang akun Bagus TV. Mau gue ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks buat udah nonton video gue dari awal sampai akhir. See you teman-teman. Bye.